Halo teman-teman, ini adalah antrian penumpang kereta cepat pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 atau bertepatan dengan May Day, hari Buruh. Ramai sekali untuk antriannya panjang, ini untuk keberangkatan sekitar jam 18 untuk tujuan Jakarta. Luar biasa, ramai sekali, antriannya masih panjang. Oh, sudah masuk semua. Mantap. Nah, setelah memasuki ruang tunggu, pengecekan barang dan pengecekan tiket, para penumpang langsung berjalan menuju tangga eskalator untuk kemudian melewati skybridge dan turun ke peron utara atau peron 2 untuk menunggu kereta cepat datang dari arah Tegaluar yang akan membawa mereka ke Jakarta, ke stasiun Halim. Banyak sekali nih. Tanggal 1 Mei 2024 pas liburan May Day, ramai sekali nih. Oh, banyak sekali. Ternyata May Day ramai juga ya. Oh, eskalator sampai penuh. Penumpang mulai memasuki peron utara atau peron 2 untuk menunggu kedatangan kereta dari arah Tegaluar. Dan jumlah penumpang ini akan terus bertambah karena sebentar lagi yang dari Bandung akan tiba dengan menggunakan kereta feeder. Luar biasa. Ini yang baru datang dari kereta feeder, teman-teman, yang baru tiba dengan menggunakan kereta feeder dari stasiun Bandung untuk keberangkatan jam 17 kurang nanti. Oh, banyak sekali, langsung menuju ke ruang tunggu. Ramai sekali. Langsung masuk ruang tunggu. Kemudian ke
peron. Oh, masih banyak, luar biasa ini. Mei deh, ramai gini ya, 1 Mei. Luar biasa ramai gini. Hari Rabu 1 Mei 2024 bertepatan dengan May Day atau Hari Buruh. Ramai banget ini. Luar biasa, antrian masih panjang. Oh, masih banyak. Anak-anak main-main terus. Masih ada ternyata ini, masih ada yang tersisa. Oh, ruang tunggunya tuh. Oh. Walah, asli nih, benar-benar ramai nih. Menuju peron 2 atau peron utara, penumpang sudah banyak di peron utara untuk menunggu kedatangan kereta. Oh, penumpang yang di peron sudah bejibun sekali. Nah, ini pembelian tiket melalui vending machine. Sudah pada masuk dan sekarang sedang mencari tempat duduk masing-masing. Oh, ramai banget . Nah, ini first class. Penumpangnya penuh. Oke, berangkat menuju Halim, Jakarta.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Luar biasa, ramai sekali. Lupa kereta cepat di